Alasan Sasuke menikahi Sakura. Yang pertama, untuk membangkitkan kembali klan Uchiha. Sasuke ingin membangkitkan klannya yang telah punah, juga menghapus masa kelam pada Uchiha di masa lalu. Yang kedua, menikahi Sakura hanya sebagai formalitas. Meskipun dulunya Sasuke populer, tapi setelah pergi dari Konoha, sepertinya para wanita sudah tidak ada minat lagi kepada Sasuke. Hanya Sakuralah yang menerima semua kekurangan Sasuke. Yang ketiga, sebagai penebusan dosa. Seperti yang kita tahu, sejak kecil Sasuke selalu mencampakkan Sakura, dan tak pernah mengakui perasaan Sakura. Bahkan hingga Naruto Shippuden, Sasuke selalu bertingkah arogan kepada Sakura. Nah, setelah Sasuke menjadi baik, mungkin dirinya ingin mengubah citra buruknya, dan menebus semua kesalahannya pada Sakura. Juga mencintai Sakura dengan sepenuh hatinya.